Popo, Seva. Nah, ini ya, Nenek mulai makan. Ada ikan, ada sayur. Nah, Popo, Seva. Ini makan siang kita. Nah, ini dua menu makan siang buat majikan simple ya. Ini ada ikan belana atau wudau ya. Ini masih ada sisiknya, memang sengaja. Aku steamnya nggak pakai apa-apa, cuma aku lumurin garam aja. Nanti kalau setelah matang kita bisa taruh kecap asin juga bisa. Ini style jiu chow ya. Terus ini ada wawa choy atau lobak putih ya, atau lobak kuning kayak gini. Terus aku cuma pakai jahe keprak, bawang merah, bawang putih, sama ini geci ya, ini red ice ya. Pakai ini nanti dicuci terus dicampurin biar sehat ya. Oke, sekarang aku mulai masak. Nah, ini udah matang, kita steam ikannya dulu ya selama 10 menit. Nah, siapkan wajan, taruh minyak sedikit ya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, jahenya. Kita tumis sampai halus. Nah, setelah harum, kita masukkan wawa choy-nya ya, atau lobak putihnya. Pastikan apinya itu kecil aja, nggak usah gede-gede ya, biar nggak membakar ini sayurnya terlalu kering, biar nanti hasilnya enak. Terus kita masukkan ini, gecinya udah dicuci ya, kita masukkan aja. Tambahkan sedikit air, kita tutup dulu bumbunya nanti. Nah, ini udah 2 menit ya. Wow. Oke. Nah, jadi ini udah pas banget. Terus kita bumbuin, kasih penyedap, gula, gula putih atau gula merah ya, minyak wijen sedikit. Udah gitu aja, biar teksturnya itu jangan kasih merica ya, nggak enak. Kalau masak ini nggak usah taruh merica karena nggak cocok ya. Oke, terus kita angkat, matikan, terus kita angkat. Udah selesai matang. Nah, ini ikannya udah matang ya, udah 10 menit kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini ya, karena memang nggak dikasih apa-apa tuh, masih ada sisiknya ya. Ini ikan wudal atau ikan belana yang cuma pakai garam aja, stylenya Chinese. Ini namanya jiu chow style ya. Oke, aku akan belah. Nah, kita akan belah ya pakai pisau. Jadi ini cuma belahnya tuh cuma di tengah sini aja, kita bisa ngerasain sampai bawah sini. Oke, kita pakai tangan, pakai ini. Nah, cuma dibelah gitu aja. Nah, caranya makannya dagingnya aja, jadi kulitnya yang tadi itu nggak usah dibuang sisiknya, nggak apa-apa, karena mereka makannya seperti ini ya. Kalau kalian penasaran kayak apa cara buatnya, ada videonya ya. Udah, terus kita tambahkan kecap asin. Udah gitu aja. Nah, ini menu buat majikan, ada lobak, ada kecap asin buat ini, terus ini udah ada ikannya. Oke, sekarang kita makan siang. Dan selamat coba buat kalian ya. Popo, Seva. Nah, ini ya, Nenek mulai makan. Ada ikan, ada sayur. Nah, Popo, Seva. Ini makan siang kita. Kita nggak pakai nasi. Kita nggak ada nasi ya, makannya tuh cuma ini aja. Karena memang siang ini memakannya ikan sama sayur. Hai. Oke, Seva, emak ya, kok Allah. Boleh siap mikwa ya. Seva. Seva. Seva.